diketahui himpunan A adalah himpunan kuadrat sempurna antara 1 sampai dengan 100, dan himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai dengan 100. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah akar dari. Yang ditanyakan adalah sebutkan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Untuk menentukan anggota himpunan A, kita daftarkan satu persatu. Kuadrat dari 1 adalah 1. Kuadrat dari 2 adalah 4. Kuadrat dari 3 adalah 9. Kuadrat dari 4 adalah 16. Kuadrat dari 5 adalah 25. Kuadrat dari 6 adalah 36. Kuadrat dari 7 adalah 49. Kuadrat dari 8 adalah 64. Kuadrat dari 9 adalah 81. Kuadrat dari 10 adalah 100. Karena himpunan A bilangannya adalah antara 1 sampai dengan 100, maka ini sudah selesai ya, sampai di angka 100 himpunannya. Kemudian untuk anggota himpunan B yaitu kelipatan 3 antara 1 sampai dengan 100. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. Kemudian 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99. Karena batasnya sampai 100, berarti selesai di 99 ya. Jadi anggota himpunan A adalah ini, dan anggota himpunan B adalah yang ini.